Hal normal di masa depan. Nggak tahu suara aku kedengeran nggak ya? Yes. Semoga kedengeran ya. Halo man. Aku mau cerita beberapa kejadian atau kegiatan lu atau keadaan lu seminggu belakang. Jadi sebenarnya gua sekarang tidak pengen bikin video tiap minggu, tapi ternyata setiap minggu ada konten, ada kebetulan mungkin ada yang something different, something unique, sesuatu yang kayaknya menarik gua sampein. Lalu nanya gua yang teman yang sekarang kenapa kayak ini, ya gua baru bangun, masih dan buka bantal masih. Tapi kenapa ya lu bikin video selalu ketika bangun tidur, tidak di waktu yang fresh gitu? Nggak tahu juga sih. Kepikirannya mungkin kayak itu. Jadi ketika bangun tidur ketika bangun tidur langsung kepikiran buat bikin video gitu. Sekarang gue belum jelasin sekarang tanggal berapa. Sekarang tanggal 18 Januari 2020. Itu jam 8:19 malam. Lu baru bangun. Terus kenapa baru bangun? Karena lu baru tidur tadi jam 3:30-4 sore. Hari sebelumnya, hari Sabtu, malam Minggu hari ini. Sebelumnya lu ada syuting bareng Viral di villa manalah, Arbora White House, Arbora kalau nggak salah itu. Itu dari hari Jumat. Start syuting itu dari jam, lu start syuting dari jam 1 pas setengah 2 gitu lu baru mulai syuting. Tapi lu udah start jalan itu dari jam 9 dari kosan bareng Sandri untuk ngambil alat dan segala macam. Terus ngerugokar ke tempat, udah nyampe sana setting syuting. Terus tadi ada tim baru maybe. I hope so. She will be our team. She's good. She's young. Yes, 21 I guess, but she's good. Punya pengalaman yang okay. Mungkin karena emang basic dia juga kuliahnya fotografi. Si Mac, namanya Magdalena, ngomong gitu. Tapi dia bisa dipanggil Mac. Uh,
enak orangnya, santuy. Iya emang cewek sih. Waktu kerja bareng dia oke. Saling gercep lah. Ini enak buat saya gercep. Tapi bukan itu yang gue pengen cerita. Cuman yang gue pengen cerita adalah this is shooting paling lama secara pengerjaan ya. Lu start dari jam 2, maybe jam 2 si jam 2 siang baru kelar itu jam 7 pagi. Hanya untuk 4 brand, bro. Sesat. Dalam kondisi lu yang kemarin sakit dan dia didiagnosis tipes tapi tetap jalan. Dan ya karena gue merasa kemarin tuh ya little bit better dari sebelumnya. Jadi ya sudah, syutingnya seperti biasa. Tapi syutingnya menjadi over banget, overtime. Kayak gini, lu baru tidur terus pulang jam 10 apa ya, jam 10 setengah 11 dari villa itu. Tapi tidak bisa langsung pulang karena harus balik dulu ke Poundland buat nganter alat. Habis nganter alat lu harus baru dulu bisa balik gitu bareng si Andri. Andri pun sudah lemes, udah itu di mobil di Grab pun dia sudah udah tidur, tinggal bentar tidur. Kasian juga tuh anak, but gue respect dan sedikit bangga sama Andri yang dulu tidak tahu apa-apa dan dari nol sesuskan dia bisa ngerti lighting. Dan ditambah kemarin dia udah bisa jadi soundman, bro. Andi sudah bisa jadi soundman, dia udah megang boom mic set, udah bisa ngerti pakai H4, zoom H4. It's good, I'm proud of him. Ya itu sih. Gue cuma pengen, gue yang sekarang pengen berbagi cerita seperti itu. Kalau syuting hari ini itu adalah syuting terlama yang pernah lu lakuin. Almost 12 jam, bro. Non stop. Just one break, I guess. Dan itu enggak lama. Gua aja baru makan itu jam 11:30 malam. Dari siang. Kalau ini tonton nama lu Vinca sebagai yang menjadi direct, please don't do this again. Jangan lakuin lagi. Buat lu juga capek, buat gua juga capek. Kita jadi nyiksa diri dan Thailand pun jadi kesiksa. It's not good for us, bro. I think you can doing better after this, I guess. I hope. So malam minggu ini kemana? No planning. Tapi tadi Revi sempat nelpon karena itu kebangun, mau ngajak cuma nggak tahu kemana. Sorenya juga si entrepreneur muda Asto ngajak ketemu, ngajak ngopi. Nggak tahu mau kapan dan di mana dia sih ngajak, moga-moga deh.
soal fisik ya sudah tadi seperti itu. Terus apa kabar hati? Tidak kunjung sehat. Tapi semoga dengan lelahnya bekerja, lelahnya banyaknya kegiatan, bisa ngeringin setiap luka yang ada di hati. Luka dalam hati tidak, menurut gue tidak akan pernah sembuh. Mereka hanya mengering dan akan tetap memberi bekas. Masalah hati yang dibahas. It's good. Keep fight, bro. Keep fight, keep fight. You can do this. You can doing better. You can bring your life to next level. Persetan apa yang mereka katakan. Tetap semangat. Semoga apa yang terjadi, ada beberapa yang mungkin tidak perlu dijelaskan di sini. Gue yakin ketika lo nonton, lu bakal ingat. Dan gue yakin lu, gue harap ketika lu nonton ini lu udah bisa ketawa, ngetawain gue yang hari ini. Gue harap begitu sih. Ya, oke lah. See you again. Teman di masa depan.